Mira. Aku adalah wanita paling cantik di kampung ini. Pintar apa? Iya, ya, namanya. Kamu ini ramah sekali. Iya. Tolong panggilin ke guru. Sekarang. Iya. Para gadis sekalian, perkenalin, nama gue Brian, umur gue 17 tahun, gue anak PRT di kampung ini, tapi gue masih jomblo. Kalau lo pada mau yang berminat, follow Twitter gue dengan hashtag Brian Cool, oke? Oke. Gue hai coba bu. Tunggu sebentar, buku memanggil. Ada apa bu? Aku ini ayahmu, bukan ibumu. Tapi kalau dilihat, kamu seperti perempuan. Lagi pula para gadis melihat, ini perempuan. Benar kan? Iya. Apa boleh buat, nak? Kelompok kita tuh kekurangan lelaki. Jadi aku terpaksa menyamar jadi lelaki. Oh, begitu ya, Bu. Ayah. Nah, begitu baru benar. Ada apa gerangan ayah manggilku? Apakah ada sesuatu yang gawat? Apakah kampung sebelah menyerang? Bukan begitu, anakku. Sekarang, kamu sudah berusia 17 tahun, tapi kenapa kamu belum memiliki kasih hati? Apa kamu mau jadi ABG tua? Tentu saja tidak, ya. Aku hanya belum menemukan gadis yang cocok bagiku. Memangnya gadis seperti apa sih yang kamu inginkan? Seperti ini loh, ya. Wah, Jan, seleramu jelek sekali. Tentu saja, ya. Pokoknya, nak, kamu harus cepatnya memiliki kasih hati. Ayah sedih melihatmu pada malam minggu hanya berdiam diri di rumah dan berdoa agar turun hujan. Jangan begitu, ayah. Di sini banyak para gadis yang melihat dialog kita. Nanti mereka sakit hati. Ups, ayah keceplosan. Pokoknya, nak, kamu harus cepatnya memiliki kesehatan. Tapi bagaimana caranya, ayah?
mengadakan sembara untuk memilih wanita yang akan menjadi kekasihmu. Apa kamu setuju? Ya, saya setuju aja ya. Lagi pula saya sedang bosan jadi jomblo. Baiklah, ayah akan menyusun strateginya. Ayah pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuki! Yuki! Manggil-manggil. Emangnya pembantu apa? Yuki, jangan cepetin sekarang. Tapi mah, kan sebentar lagi sinetron ABG jadi mantan mau mulai. Aku penasaran dengan kelanjutannya. Percuma, kamu gak bisa nonton sekarang. Listrik rumah kita udah diputus gara-gara pemberian tagihan. Benar tuh, gara-gara kamu suka pakai mesin cuci, tagih listrik kita jadi naik tau. Terus, aku nyucinya pakai apa? Pakai tangan, gak usah pakai kaki. Lo bisa mikir gak sih? Iya, nanti aja tangan aku jadi kasar. Usah, ih. Gak banget sih. Ya, saat ini banyak banget, walah. Pokoknya kamu harus cuci baju ini sekarang. Baik, Ma. Mama mau pergi dulu. Kalau ada tukang yang datang, usir saja dia. Yuri, kita pergi. Ya. Bye-bye, Yuki. Daripada gue nyuci kain ini, mendingan gue nyanyi aja. Jadi, penonton gak boleh niru ya.